Tak tahan, akhirnya Diana Rafa bercerai dengan Zamarul. Tak sangka ini terjadi. Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke channel Pen Merah. Diana Abdul Rafa, terlebih dikenali Diana Rafa, merupakan salah seorang penyanyi wanita di Malaysia. Beliau menyertai kumpulan GIM pada 1988. Diana merupakan adik kepada Linda Rafa dan pelakon utama bagi filem Susu. Dalam satu pendedahan, Diana memberitahu dia pernah berputus asa di awal perkahwinannya gara-gara sikap OCD, gangguan obsesif kompulsif suaminya, Zamarul Hisham. Menurut Diana, sikap cerewet suaminya itu pernah membuatkan perkahwinan mereka gagal dan pernah bercerai pada 14 Januari 2015. Cerewet suami saya ni sampai satu tahap memang rasa down. Kita rasa asyik semua salah je. Rasa tak sempurna dan sering terfikir macam mana nak jadi isteri terbaik. Sedih jugalah, sampai awal-awal perkahwinan dulu, saya surrender. Tak mengapalah, saya kata, dah tak nak. Tapi bila dah lama fikir sebenarnya boleh saja saya terima dia kembali, katanya. Diana juga menasihati isteri di luar sana agar bertabah jika dikurniakan suami yang mempunyai sikap yang sama seperti Zamarul. Selepas berkahwin semula, pelakon Diana Rafa berkata hubungannya dengan suami semakin romantik. Lebih-lebih lagi selepas melalui ujian bercerai pada awal Januari 2015. Alhamdulillah, kami lebih romantik. Rasa macam baru kahwin pula. Pendek kata, rasa tak boleh kehilangan. Sementara itu, kata Diana, kunci kekal bahagia dalam sebuah rumah tangga pula adalah saling jujur dan mempercayai antara satu sama lain. Terdahulu, Zamarul dan Diana disatukan sebagai suami isteri pada 16 Mei 2009 selepas menjalinkan hubungan cinta selama 8 tahun. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki iaitu Kashfi Haikal yang kini berusia 13 tahun. Bagaimanapun, pasangan itu mengejutkan para peminat apabila mengakui sudah bercerai talak satu pada 14 Januari 2015 lalu sebelum mengambil keputusan untuk bernikah semula. Obsessive Compulsive Disorder OCD adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penghidap OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.